Saya di channel Hendry Gamers, teman-temannya. No. Oke, jadi di video kali ini ya, seperti biasa ya, dari kemarin teman-teman banyak banget yang komen soal ya, nyaranin aku dan juga banyak komentarnya juga. Ada yang negatif dan juga ada positifnya juga ya. Jadi banyak dari teman-teman, Bang, beli bang rotasinya bang, aku pengen lihat bang, abang review rotasinya bang. Oke, sabar nih. Aku sebenarnya udah beli teman-teman ya. Jadi aku udah beli ininya, script si rotasinya. Tapi aku gak tahu cara gunainnya kayak gimana teman-teman. Jadi aku udah DM sama si developer yang bikin scriptnya. Jadi aku juga mau ngecapin terima kasih juga ya buat kalian dan juga buat yang bikin scriptnya. Sebenarnya ini aku belum ini ya, aku belum berani untuk nge-publish. Soalnya ya aku gak tahu sih bisa atau enggak ya. Nah, jadi di sini aku gak bisa nge-publish ke kalian ya, karena jujur di sini rahasia banget teman-teman ya. Di sini rahasia banget, dan di sini dia udah tulis don't reseller scriptnya tuh by di bla 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 bla. Tuh ada Discordnya juga, tinggal kalian join dah dem ya. Aku nggak berani jujur. Jadi di sini udah ada semuanya ya, rotasi. Bang, harganya berapa bang? Harganya itu 50.000 teman-teman, atau setara 10 DL kalau nggak salah. Aku lupa ingat juga sih, kayaknya 10 DL. Jadi di sini teman-teman ya, scriptnya itu berisi banyak banget, dan aku harus ubah oprek-oprek ya beberapa codingan. Tapi aku nggak tahu beberapa codingannya juga, karena aku nggak tahu fungsi-fungsinya. Aku takutnya nanti salah pergunaan. Dan di sini aku jelasin teman-teman ya, aku hanya menjelasin saja. Nah, di sini aku udah bikin ya ininya apa ya, rotasinya ya, buat rotasi. Jadi di sini di channel Hendry Gamers ini nanti di Discordnya ini bakal aku bikin kayak suatu momen yang dimana itu untuk si bot aja gitu ya. Jadi di sini ada bot, dia auto reconnect juga. Di situ udah disiapin auto reconnectnya dan disiapin juga beberapa ya, banyak lah ya. Tapi di sini aku rencananya untuk buat rotasinya aku digunain di multibotnya aja teman-teman, nggak digunain untuk yang edit proxy-nya. Bang, kenapa nggak pakai di edit proxy-nya bang? Karena aku pikir-pikir kalau di edit proxy nanti auto disconnect atau auto keluar si aplikasinya, dan itu susah dikonekin lagi teman-teman. Nah, daripada gua bolak-balik buka aplikasinya ini ya udahlah, kita ke multibotnya aja ya. Multibotnya nanti aku masukin di script scriptnya si ini, user 404 ini masukin ke di multibotnya aja, karena aku kepikiran juga kalau misalnya aku masuk ke NF proxy itu agak susah, agak ribet sedikit dalam prosesnya gitu ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, banyak dari teman-teman juga mungkin bertanya nih, bang kenapa Discord abang kok di mutein semua bang, kok maintains? Ya ini sebenarnya aku rencananya biar kalian itu bisa membaca ini aku ya, announcement aku ya. Ini buat kalian nih ya, nih buat kalian yang nanya-nanya bang kayak gimana beli gentanya bang, kayak gimana beli power queennya. Nah udah kalian, aku udah bikin videonya, udah aku taruh linknya di sini juga, kalian bisa tonton itu sepuasnya. Discord-discordnya udah real ya, udah aku kasih juga real-realnya nih ya. Nih, yang genta asli sama power koi asli hanya ada di channelnya Hendry Gamers ya. Kalau kalian mau cari channel yang asli silakan, banyak di luaran sana ya. Kalau misalnya mengatasnamakan saya, itu sorry banget ya. Sorry to say nih, kayak yang video waktu itu aku sempat dapat info dari subscriber aku, katanya bang, videomu diambil bang sama channel sebelah bang. Jujur itu nyesek juga ya, karena dia mengatasnamakan nama saya untuk buat fake ya gitulah ya. Jadi di sini teman-teman aku nggak mau mencemari namaku sendiri juga ya. Jadi karena kalian juga banyak yang request, bang beliin aja bang genta lagi script rotasinya. Ya udah aku beli nih, udah dapet nih ya, udah dapet juga aku. Jadi ya nikmat, tinggal aku jalanin aja nanti scriptnya kayak gimana, proses jalannya kayak gimana, aku juga agak kurang ngerti. Dan nanti aku bakal coba cek juga ya di bot rotasinya nantinya gimana cara jalannya kayak gimana. Kalian bisa mantau juga ya teman-temannya di link track
maksudnya di Hendry Gamers ya. Jadi kalian bisa cek ya nanti rotasinya aku ngapain gitu di situ banyak. Oke. Ya cuman di sini aja sih yang aku bisa balas ya. Bisa bahas ya maksudnya. Bisa bahas tentang script rotasinya, tapi aku enggak bisa review sebanyak-banyaknya karena itu berhubungan privasi. Karena kalau aku sebarin ya aku kena denda, bro. Sama kayak kejadian tempo hari ya yang masalah aku sama Power Kui. Nah, itu aku enggak mau lagi terjadi terulang kembali. Jadi mohon banget buat teman-temannya yang meminta link, silakan datengin aja ke Hendry Gamers. Itu link Discord-nya kalian bisa kunjungin di situ ya. Kalau kalian mau cari user 404 ini, aku nanti ku share juga di ini ya, di sini aku taruh juga link-nya biar kalian juga puas ya untuk ngedapetinnya. Oke. Aku cuman sampai di sini aja dulu ya videonya. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir, dan next nanti kita bakal bahas lagi video-video berikutnya. Oke, see you the next time kita di video berikutnya. Dadah.